Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korpri dan Hari Kesehatan Nasional, Forkompimkam Cigudeg bekerjasama dengan PMI Kabupaten Bogor adakan acara donor darah bertemakan Setetes Darah Sejuta Harapan yang berlokasi di Aula Kecamatan Cigudeg. Kegiatan tersebut digelar guna meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama dalam penyediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan. Dalam acara tersebut, Camat Cigudeg Pardi menyampaikan terima kasih kepada pengurus PMI Kabupaten dan pengurus PMI Kecamatan Cigudeg yang telah membantu acara donor darah tersebut dan mengapresiasi kepada masyarakat yang telah mendonorkan darahnya untuk mereka yang membutuhkan. Kecamatan Cigudeg ini dalam rangka apa sih, Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, pada hari ini kita aparatur pemerintah kecamatan bekerjasama dengan PMI Kecamatan Cigudeg melaksanakan kegiatan donor darah, bekerjasama juga dengan PMI Kabupaten Bogor, dan alhamdulillah masyarakat cukup antusias untuk mengikuti kegiatan donor darah ini. Ya, tentunya PMI Kecamatan Cigudeg sudah menyusun program kerja kepengurusan yang baru kemarin, antara lain program kerjanya adalah bagaimana kita ingin meningkatkan kepedulian kita membantu sesama masyarakat dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan membantu mereka yang membutuhkan gitu, sehingga kita dengan PMI Kabupaten berupaya untuk membantu program pemerintah dalam penyediaan darah bagi mereka yang membutuhkan. Untuk yang pendonor ini sebelumnya udah ada info atau gimana, Pak? Ya, tentunya kegiatan ini telah dipersiapkan oleh teman-teman mulai dari pembentukan panitia, berkoordinasi dengan PMI Kabupaten, tentunya dengan melibatkan seluruh elemen perangkat, dokter, perawat, kemudian juga para struktur di PMI Kabupaten, termasuk kita melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, kepada para pendidik, para organisasi sosial kemasyarakatan, supaya mereka bareng-bareng untuk melaksanakan kegiatan donor darah ini. Tentunya pada kesempatan hari ini saya atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang pertama kepada jajaran PMI Kabupaten Bogor yang sudah menyiapkan sarana, prasarana, baik itu tenaga maupun peralatannya. Yang kedua tentunya ucapan terima kasih kepada para pengurus PMI Kecamatan Cigudeg dalam menginisiasi kegiatan donor darah pada hari ini. Yang ketiganya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat pendonor yang telah menyumbangkan darahnya. Setitik darah kita sangat berarti bagi kegiatan sosial, bagi kehidupan masyarakat di luar sana yang membutuhkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan donor darah ini, khususnya para pendonor, menjadi ladang ibadah, ya, diberikan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan lelahnya, tenaganya, dan fisiknya itu bernilai ibadah bagi Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Haji Iis Sanusi, Ketua PMI Kecamatan Cigudeg, menerangkan ada beberapa tahapan untuk warga yang akan mendonorkan darahnya. Yang pertama, dalam rangka program kerja PMI Kecamatan Cigudeg yang dikaitkan dengan Hari Kesehatan dan Korpri, itu kerjasama dengan Bapak Camat atau pemerintah kecamatan juga. Pak, dalam donor darah ini ada nggak sih tahapan-tahapan cek screening atau itu apa langsung atau gimana, Pak? Ya, tahapan dari sebelumnya
kami membuat untuk bayi pria, bayi terkecil ya, anggota kami, anggota kami, yaitu mendata sebelum ini didata dulu orang-orangnya, sudah bisa lagi lah didata dulu. Ya alhamdulillah sekarang pada datang. Jadi, itu hasil dari penelitian dan PMI Kecamatan Cigudeg. Sebelumnya ya kita menyebarkan surat. Ya alhamdulillah banyak yang antusias untuk didonor. Ya. Terakhir Pak, ada ucapan terima kasih atau apa yang kepada yang terkait yang sudah bekerja sama atau pendonor Pak? Ya alhamdulillah atas bantuan Pak juga gitu ya, pendonor juga secara pribadi ya jadi membantu. Alhamdulillah Pak Camat itu kan. Dan saya kasih tema ini masyarakat Cigudeg pahlawan donor darah, itu temanya. Dari Kecamatan Cigudeg, BBM TV Channel melaporkan.